Cara menggunakan Yuzhong. Kita buka skill 1 atau skill 2 itu tergantung musuh, karena hal ini akan ngaruh ke landing phase. Untuk pasif Yuzhong bisa dikumpulkan setiap kali kita memberikan damage. Saat stack pasif full, kita akan memulihkan HP sendiri dan mengurangi HP lawan. Untuk combo mematikan, bisa gunakan skill 1 skill 3 petrify skill 2 basic attack. Skill 2 Yuzhong berguna untuk membantu mengaktifkan pasifnya. Kita bisa gunakan ulti untuk langsung mengincar hero backline musuh. Usahakan timing pas saat keluar dari mode naga, lalu gunakan combo skill 1 skill 2 skill 3 petrify. Yuzhong ini banyak digunakan lagi karena hero ini kuat di team fight. Selain sakit, durabilitas hero ini juga lumayan tanky. Usahakan musuhnya kena ujung skill 1 kita agar damage skill 1 bertambah. Kalau gak ada yang jaga lane, kita bisa ambil platingan turret biar kaya. Lalu lakukan cut lane agar kita bisa menang rotasi dari musuh. Di sini kita sangat menang hero power, karena fighter lebih kuat dari assassin. Kita bisa dive in ke turret, tapi syaratnya petrify harus ready, lalu lancarkan combo seperti di awal tadi. Kalau udah snowball gini, kita haras ke area buff musuh. Kita gangguin jungler musuh biar dia kesusahan farming. Saat mode naga, kita akan meningkatkan max HP dan kebal efek CC. Makanya Yuzhong ini cocok di meta sekarang yang warnya jangka panjang dan wajib sustain. BTW Yuzhong ini counter hero high ground, bisa zoning dan mengacak-acak formasi hero backline di war. Untuk item bisa gunakan ini. Setelah kaos kaki, kita bisa beli Fury Hammer untuk menambah penetrasi di early game. Lalu item defense-nya kondisional tergantung komposisi musuh. Buat settingan emblem bisa pakai yang ini.